Hai, selamat malam. Gue ada update pendek. Jadi per hari ini gue putuskan untuk menghentikan memonetasi video YouTube gue. Jadi selama ini setiap video gue coba untuk apa namanya gue set dimonetasi, tapi ternyata hasilnya nggak ada. Kemudian kemarin-kemarin seperti kebanyakan yang apa namanya semua YouTube partner yang kecil gitu kayak 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 channel ini misalnya di email sama YouTube dikasih batas baru gitu ya, sekian jam, sekian ribu jam minimum apa namanya watch time apa istilahnya. Kemudian selain itu juga harus punya 1.000 subscriber. Nah, dikasih deadline sebulan gitu. Terus gue yang enggak lah, enggak usah lah. Maksudnya buat gue sih ini jadi apa ya, peringatan gitu buat gue sebagai pemilik channel yang kecil bahwa enggak usah enggak semuanya harus dimonetasi gitu. Video YouTube buat gue sih akhirnya ya ya udah gitu, selama ini juga enggak pengen-pengen amat, cuman karena patah aja gitu. Jadi oh ya, ya ini di set deh monetasi, padahal nggak ada hasilnya. Udah gitu mengganggu ya, maksudnya udah nggak dapet, gue yang nggak dapet duit, terus yang nonton yang udah capek-capek nonton video gue harus disuguhi dulu si video iklan, video ad yang nggak ada yang menarik. Jadi ya gue memutuskan untuk tidak dimonetasi. Gue tidak menggubris apa namanya ajakan atau peringatan dari YouTube. Biarin aja gue dicabut dari YouTube partner. Yang penting gue bisa create konten terus dan bisa connect dengan apa namanya orang-orang yang sepaham dengan gue, dan gue bisa apa ya memberikan pendapat gue dan bercerita di YouTube. So yeah, going to stick with that, stick bikin konten. Tapi yes, goodbye YouTube partner, goodbye.